pertanyaan dan dukungan tentunya. Khususnya dalam hal ini adalah dari rekan Pemuda Muhammadiyah dan Pokam dan tentunya rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengenai mata saya, sekarang memang sedang dalam proses penyembuhan untuk mata kiri yang prosesnya dan ada tahapan operasi menyelesaikan agar bisa melihatnya kembali. Yang jelas saya ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya tentunya dengan kejadian ini tidak akan berharap, tidak akan mengendur atau berkurang semangat. Saya berharap dengan kejadian ini justru menambah semangat terkait dengan pertempuran, terkait dengan hal-hal lain yang merupakan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan harapan orang-orang yang telah berupaya untuk menyerang saya, mendam, menghentikan langkah-langkah melawan korupsi. Saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu. Akan sia-sia, tidak ada gunanya, dan saya tegaskan bahwa itu tidak akan bisa sebagaimana yang mereka harapkan. Ini juga sebagai penyemangat untuk kita semua, terutama anak. Bangsa dan kepentingan orang banyak. Baik, saya kira itu. Terima kasih.